jembatan yang mangkrak di sini. Nah, karena itu kami mengeceklah jembatan yang akan dikerjakan ini. Tapi ini polanya bantuan keuangan untuk Kabupaten Kampar. Duitnya dari kami, tapi nanti pelaksananya dari Kampar. Maka tadi saya sampaikan dengan Pak Bupati, lebih cepat dilelang lebih bagus, supaya nanti pekerjaan bisa cepat, bisa dinikmati oleh rakyat di sini. Ada berapa buah nih, buka sini aja. Ada 4 besar ya, jembatan kita bantu.